Selamat berjumpa kembali dengan saya di Nada Bolang Channel. Dan di video kali ini saya akan membuat kue keladi atau disebut juga budauko. Nah, untuk bahan-bahannya yang pastinya ada talas atau keladi, terus ada bawang merah, jamur kering, terus ini konjuju, udang kering, terus ada tepung beras, penyedap rasa, garam, dan ini masih saya rendam. Ini juga jamur keringnya juga. Oke, seperti apa pembuatannya? So, jangan lupa stay tune terus di Nando Bolang Channel pastinya. Thank you.
guys, untuk sementara waktu saya simpan di kulkas terlebih dahulu. Oke guys, ini adalah hasilnya. Ini sudah saya simpan di dalam kulkas dari kemarin. Dan hari ini saya ingin mencobanya. Akan saya goreng. Bisa juga dipanaskan atau dikukus. Thank you.